Ini, papeda kayak gini aja udah mengerti. Hello, baik. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau makan papeda. Jadi guys, kali ini kita duduknya di lantai gara-gara kalau di meja itu susah makan papeda. Jadi sekarang kita mau langsung makan. Oh my god. Ribet sendiri. Ini sekarang kita mau buat papedanya. Itu susu mulai itu. Mulai aku aduk. Iya, cuma begini. Tapi suka sih, aku cuma tadi itu hanya makan kering-kering. Semua jadi nih. Jadi kah ini? Jadi. Katanya kalau bening baru enak, ini bening sih jadinya. Harus aduk sampai putih-putihnya hilang. Lebih ikan. Ikannya yame. Terus ini papedanya. Jadi kita harus taruh kuahnya dulu sedikit. Baru itu kita putar-putar papedanya, guys. Ayo kita putar papedanya. Nih, papedanya kayak gini. Saya juga tidak mengerti sih. Tapi saya makan papeda sedikit aja. Tidak banyak-banyak. Cukup. Sudah cukup. Mau kuah sama ikan. Sama kita ambil udah punya ikan. Mau ikan lagi, yang isi lagi. Isi, yay, itu. Oke. Yummy. Sebenarnya aku langsung suka makan papeda sih. Tapi kita coba aja. Enak. Cara ambil papeda tuh kayak begini. Niat pernah makan papeda? Kok kita makan papeda? Oh makan ya? Oh papeda terlalu kenyang. Makan papeda ini ketun cuci depu daging-daging yang malam tahun baru itu. Ini kalau pakai rica-rica buah. Masih pagi. Iya, rica padi itu. Ada itu di kulkas, tidak ada kalau semasanya tadi. Tapi ini kalau kalau pagi dia aja. Mana nasi? Oh, ada sambungan nasi. Habis makan papeda makan nasi. Makan papeda sedikit tuh. Makan papeda sedikit. Hanya ini saja yang tahu makan papeda, yang lain semua tidak tahu makan papeda. Ini tidak bisa makan papeda, tapi kan ini bisa. Ini bisa makan kapurung. Jangan langsung lanjut deh nasi. Lanjut tuh deh nasi. Makan papeda campur nasi. Ini yang makan tuh ya? Makan dulu, dia ambil nasi sebenarnya.
No muchas gracias, papi, ya que vi esto. Mantap. Jangan aku makan papere dia nasi, memang andara. Kamu sekolah banyak. Mie tak bisa makan papere, jadi dia makan nasi. Terus tambah dua kali. Enak, papere ini enak. Kita ke Bali, di belakang sagu campur habis. Ini langsung dua. Enak, sagu ini. Papere ini enak. Pokoknya langsung datang dua. Biasanya papere tak tambah kan? Diberikan kuah kuning enak. Kok lu cara makan papeda kayak gitu? Aku juga baru tahu. Siapa juga lihat lu cara makan papeda seru. Kau nak ambil kopi peda sudah, dan sisanya kasih makan habis. Ambil kopi peda, ambil kopi peda. Cepat sudah orang mau makan bisa habis lagi. Daripada simpan siang terus karena nak kopi peda. Panas-panas ini, mumpung panas-panas ini, kau makan kopi saya bagaimana lah ambil. Ada yang mangkuk-mangkuk. Ada yang habis buruk kopi ya. Mama ini masih ada bayar tuh, itu. Cuma ada lenjen, minta maaf. Dengan siapa? Dari Korea, minta maaf. Ya, betul. Dari Korea, minta maaf. Ada lenjen, minta maaf. Banyak kan? Iya, ada lenjen. Iya, ada lenjen. Tidak, ada tidak. Tidak, ada Dapur. Dapur ikan enak banget. Jauh. Dia kata di mobil ada palang dia apa? Parkir di jalan. Di jalan loh. Oh. Kita pergi sana. Makan dulu lah makan bisa. Masuk. Kamu. Eh, sama apa ya? Ikan enak. Oh, begitu boleh makan nasi dulu baru makan papeda. Nasi dulu toh. Nasi kau pergi lah bawa dulu. Papeda di atas kau berai. Oh. Mantap ya. Sehabis itu.
Kalau ikan udah habis mau sore. Pemeriksa seperti ini. Ini kalau campur kuah di dalam sudah. Ini kok bisa makan papeda? Tidak bisa. Sama papeda saya. Ini tetap makan papeda. Ya, memang tetap makan papeda. Orang Jawa makan papeda. Dia sudah dibawa. Dia dibawa terkenanya ini. Komdan yang makan ini papeda tiga dua kali sama nasi. Nah itu badai yang turun tu mulai begitu. Jadi tu hanya dalam suka papeda. Baik. Orang Indonesia kan begitu sudah kan? Orang Papua begini. Makan itu keringat. Kalau kerja itu kerja gila. Jadi belum dia. Tambah oh besar itu. Tak kau. Mas. Urup pica sudah. Kok kira tar urup pica nak itu. Bentuknya terus tambah. Udah. Tambah sedikit saja. Pasti enggak. Tambah itu ya. Ayo sudah. Tambah. Sudah, Kak. Kamu tiga orang tuh, saya sama-sama. Taruh sudah kuat di dalam situ. Jangan sedikit, itu sedikit. Yuk, sedikit. Oh, yang banyak. Jangan sedikit, itu sedikit. Bakas tiga. Jangan sedikit. Kamu makan lagi. Sudah habis. Tambah kuah lu. Beda kurang beda tapi kuahnya saja. Mulut besar tadi saat belakang. Kuahnya saja yang disitu nafsu kuahnya. Eh lu, baik kan. Kenapa tak sanggup di tenggorokan? Habis lagi. Mati, ya Allah. Sudah barang. Habis. Iyalah. Begitu. Mau cara makan begitu. Kamu tidak bisa makan papeda, oh. Kamu orang timur. Makan nasi. Orang timur makan papeda mau kau sambal. Oke, saya terbiasa di kampung, toh. Jadi guys, ini kita selesai makan. Segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Kekenyangan sampai saya bisa berdiri.